Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Sebaik sahaja selesai berpantang anak pertama, pelakon Emma Mambong mendedahkan dia dan suami sudah mencuba untuk mendapatkan zuriat kedua, namun Emma atau nama sebenarnya Fatimah Rohani Ismail berkata rezeki untuk menimang cahaya mata kedua belum tiba dan dia serta suami percaya Allah mahu mereka memberikan perhatian lebih kepada anak pertama iaitu Syarik Gabriel. Kata pelakon berusia 30 tahun ini, dia sememangnya mahu memiliki cahaya mata yang ramai, lebih-lebih lagi dia mempunyai 11 orang adik-beradik dan suka menjaga anak saudara. Saya memang ada mencuba untuk dapatkan anak kedua tapi belum ada rezeki lagi. Sebenarnya saya memang merancang untuk dapat anak cepat, kalau boleh lepas pantang anak pertama itu, nak cuba terus dapatkan anak kedua. Itulah, kadang-kadang kalau kita nak sangat, susah nak dapat, setengah orang nak tunggu anak besar sikit, tapi saya nak biar sekali penat, adik-beradik saya pun 11 orang dan saya selalu jaga anak-anak buah. Jadi, misi saya berkahwin memang nak anak tapi belum rezeki, mungkin Allah nak saya beri perhatian lebih kepada anak pertama, kata Emma kepada M-Star. Untuk rekod, pelakon drama Nusyus Berkiblat Cinta itu mendirikan rumah tangga dengan juruterbang bernama Muhammad Shazli Azhar pada 20 Februari 2020. Hasil perkahwinan itu, Emma dan suami mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki bernama Syarik Gabriel yang kini berusia 2 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.